Halo seluruh, selamat datang di channel di sablon.com, channel seputar dunia sablon dan percetakan. Kali ini bersama saya Mifta Widya dari SMK Bina Nusantara Ungaran, PKL di sablon.com bersama Mbak Irma Setiawati. Mbak Irma. Dada. Di video kali ini saya akan membahas seputar kain yang digunakan untuk memproduksi jersey olahraga. Teng tereng. Kain yang paling nyaman digunakan untuk memproduksi jersey olahraga adalah kain Drevit. Teng tereng ding. Kain Drevit terbuat dari 100% polyester. Tipe kain Drevit ini memiliki rongga-rongga sebagai sirkulasi udara. Sehingga sangat nyaman saat dipakai berolahraga. Kain Drevit memiliki banyak motif. Beberapa motif yang kami pakai, salah satunya adalah Benzema. Motif Benzema bentuknya segi 6 seperti sarang tawon. Motif selanjutnya yang kami pakai adalah motif bintik atau tusuk jarum. Motif ini paling banyak digunakan untuk jersey bola. Motif selanjutnya yaitu motif waffle atau polymesh. Teksturnya berbentuk kue wafer. Saat ini motif yang paling diminati di dunia jersey yaitu motif Milano. Seperti motifnya seperti zigzag. Selain bahan Drevit, kami juga menggunakan bahan Serena. Bahan Serena yaitu bahannya halus, lembut, tanpa tekstur, dan mengkilap. Cuma bahan ini tidak senyaman Drevit saat dipakai. Harganya sangat ekonomis. Untuk teman-teman yang mencari jersey harga ekonomis, bisa memakai bahan Serena ini. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Salam jersey di sini. Salam kreativitas di sablon.com. Jangan lupa follow IG saya, Mifta Widya. Terima kasih.